Ya, diagrama. Garis aja, bentuk garis, kan nanti kelihatan jalanan kan. Sekarang angkanya 3, itu angkanya 5, kemudian sejurat kanan. Ini tinggi, tapi tidak pusing. Kalau rendah, sakit itu. Jadi itu terlihat ya. Tapi kan itu yang bagus di situ kan memang kita manusia ini dalam range. Rendah bandar nggak bagus, tinggi bandar nggak bagus. Nah, yuk, hidup dalam range inilah. Oh, saya kemarin berpikir begitu dokter bilang, kan saya tanya, bedanya apa? Kolesterol sama trigliserida. Iya. Jadi dibilang trigliserida itu baru-baru ini aja, belum lama. Enggak lebih dari 5-10 tahun lah itu muncul angka itu. Mulanya orang hanya melihat kolesterol. Ternyata, oh ini ada lebih lagi yang bahaya lagi nih. Trigliserida. Nah begitu ini udah, saya kan nggak normal, HDL nggak normal, kolesterol nggak normal, triglycerida nggak normal, bayangkan aja jangan-jangan ada angka 1x lagi nih yang mungkin saya kita ya, nih kan asam urat atau segala macam, walaupun itu ada angkanya ada faktor x lagi nih bisa jadi yang kita belum tahu, mungkin suatu saat akan muncul lagi faktor apa lagi? Netralisir itu pak, di tinggi ya. Apa gitu? Iya, mau paralisir kan juga orang ya. Teng, loh, kok nggak apa-apa, berarti ada satu X lagi yang ternyata kalau dijumlah-jumlah jadinya nol juga gitu. Belum lama saya ditelepon sama Pengki. Eh, lu kan pakar asam urat tuh. Apaan obatnya? Terakhir kemarin ketemu dulu ini. Eh, gua udah bawa asam urat dulu, gua minum. Berapa dia? Saya nggak tahu, mungkin udah jatuh. Berapa? Saya bilang hati-hati, itu ada ininya, itu ada apa namanya, dosisnya kan. Cuma kalau mau hati yang sehari 3 kali, atau yang 100 mg. Kan ada yang sampai 300 gitu. Kalau udah nanti dicek, turun, dan minum lagi, coba. Prinsipnya jangan minum obat, itu sebenarnya. Kan harusnya nanti hijau. Iya, dia racun lagi. Racun lagi. Ginjal nanti. Contohnya, dia udah paruh. Ini sudah lama, gitu kan. Kita merasa sama dengan rasa apa. Tapi ya itulah, obrolannya orang tua itu. Karena emang belum merasa bahwa ini segala macam terus ini sakit gitu. Bukan namanya pusing gitu kan. Ini terakhir katanya kapan mau dibangun ini ya? Nanti asrama sini sepanjang ini pak? Ini ya? Iya. Mali. Saya di sana tuh kan udah mulai di dulu kapal di sini mulai di rusuk. Nah tapi itu emang diperluas iya bakalan. Sepanjang asrama yang dari jembatan pemukiman itu ya? Nanti di sepanjang apartemen itu. Jadi secara langsung perumahan. Rusunawa. Alumni itu siapa sih yang di situ alumni? Si ini sipil. Iya, si sipil si Bernardi. Bernardi situ. Bernardi waktu itu kan kedekannya warna marin. Ayo kalau ada. Pokoknya gini prinsipnya departemen itu. Kalau punya lahan gede, dia aja itunya nanti kita yang bangunin. Bagus tuh. Siapin lahannya. Siapin lahannya penting. Gedenya itu seberapa 70 cm?